Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama gua di channel Kagetora Kazama. Nah, kali ini gua bakal lanjutin main Nature Feel-nya. Nah, ini karakter gua nih, Kagetora. Terakhir gua kan lagi misi yang membuat alat masak. Nah, sebelum gua lanjutin gamenya, gua mau minta tolong nih ke kalian. Tolong subscribe channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe di bawah video ini. Tombol yang warna merah ada tulisan subscribe-nya. Tolong ya teman-teman, biar kalian update terus nih dengan video-video yang bakal gua upload. Dan tolong klik ikon gambar loncengnya biar dapat notifikasi juga langsung. Dan like videonya dan share video ke teman-teman kalian. Biar kita sama-sama coba game Nature Feel ini. Oke, please subscribe my channel, like and share the video. Thank you teman-teman. Oke, kita bakal lanjutin game-nya. Gua baru XP gua 65%. Stamina gua 45. Per 260. Teknik penanaman buah. Oke, kita bakal lanjutin game-nya. Gua masih di quest yang ini, membuat alat masak gua belum. Jadi kita buat dulu alat masaknya. Alat masaknya itu ada di sini. Bahannya udah cukup. Oke, kita mulai buat. Ya mirip my time at Portia ini. Terus gua mau taruh di sini dulu aja lah ya. Oke. Oke, tempat masak udah jadi. Kita disuruh misi kita burrito sih. Kita butuh jagung satu. Duit gua masih ada nggak ya? Duit gua habis bro. Kita belinya 3, 2, 3. Terus kita tanam. Mahal teman-teman, 500. Udah gua baru dapet 500 itu loh. Mana? Kali ini kurang stamina satunya. Oke. Di sini gua kurang sukanya itu ya sistem setup ini loh. Yang peringkat ini kita nggak bisa nyari orang di sini. Ya kita cuma bisa scroll ke bawah, scroll aja gitu terus. Yang karena nama kita sendiri nggak ada di sini. Belum ada fitur untuk tambah teman ya, kalau setahu gua. Kalau buat kalian yang tahu di mana fitur tambah teman, silakan komen di bawah ya. Biar gua tahu juga gimana caranya, karena gua nggak tahu. Burrito butuh 3, berarti jagungnya butuh 3. Oke, kita tunggu dulu. Gua pengen kemana ya? Gua takutnya itu apa namanya? SP gua udah mau habis ini. Gue lagi semangat-semangatnya. Oh ya, kita coba habisin dulu. Nah, nanti kita coba makan kue petani itu. Bentar, kita coba ke memasak. Kalau di Harvest Moon Light of Hope si itu bisa tambah stamina ya. Kita coba dulu. Oh iya nih, ngasih staminanya 5. Nambah HP. Cuma roti burrito doang. Nambah SP 5. Jadi kita butuh banyak jagung sini. Oke lah ya. Berarti jagung di sini penting teman-teman. Dengan jagung kita bisa main terus-terusan sampai lu muntah-muntah ya lo. Kita beli jagung kalau gitu. Nanggung kalau gitu. Habisin aja duit semuanya. Kita habiskan saja. Kita orang kaya, menghabiskan uang itu hal yang biasa. Dan gua sekarang pengen nyoba bertarung. Kita bisa battle atau tidak? Lambat sekali jalannya. Ngesot gua nih anjir. Ngesot banget gua ya. Aduh. Oke, kita mau buat pedang kayu bisa nggak? Oh, kurang batu. Kita cari batu. Jangan kayak orang susah. Kita cari batu. Gua ketok. Tapi gua punya banyak batu deh kalau nggak salah. Di sini
gue punya. Oh enggak juga ya. Salah bro, sorry. Ini anjing kita kenapa ya ngomong-ngomong? Bos, lu kenapa sana bos? Sini dong bos. 44 44 sekarang 644. Catat dulu. Tadi nambah stamina nya 1. 644 pedang kayu. Terus, oh duitnya yang gak ada. Oh, gak ada duit. Gak ada duit ternyata. Kasian. Anjir. Gak ada duit gue bangsat. Lu bisa ngapa-ngapain gue nih, kampret. Ini berapa lama lagi sih? 1 menit. Anjir. Gua ngapain nih? Kita keliling dulu kali ya. Gua pengen ke sini nih. Gua pengen hunting yang ini, teman-teman. Aduh, gila susah banget lewatnya. Nah, lewat-lewat aneh nih. Oh, salah, bukan di sini, bro. Aduh, gila ngesot. Ngesot, bro. Jalan di tempat ini bro. Ini anjing ini selalu ikutin kita ya. Aduh gila. Gila jalannya. Sumpah dah. Kita coba aja makan dulu satu ya. Penasaran banyak. Ini kan kita 38. Kalau kita makan gimana ya? Oh, ini tambahnya 50. Oh. Serangan 10 sampai 10. Oke lah, 10 sampai 10 ya. Oke, ayo bro. Dikit lagi bro. Kamu bisa bro. Jalan lagi bro. Ya terus bro. Ya, aduh. Sampai di burritonya kita bisa buat 3. Mulai membuat, pakai duit lagi membuatnya saudara-saudara. Pedang kayu emang berapa sih? 18. Di sini duitnya kok susah. Gua jual aja kali dulu ya. Sorry ya, kita jual dulu nih. Kita jual dulu ya, jual semua, beli lagi. Udah beli lagi lah, pusing pala kalau gini. Kerja gua nanam mulu aja kalau gini lama-lama mah. Sampai bego nanam aja mulu. Aduh gila, duit gua 1 perak anjir. Sedih banget mainnya. Kalau gini mah sedih banget namanya. Kita dapat 200. Terus dapat udah naik levelnya 60. 60. Persennya enggak ada. Gua jadi bingung mau ngapain tadi gua tanam ini. Benih lonceng. Ya udah, kita tunggu dulu ya teman-teman, gimana hasil panennya. Nah, ini udah ada yang siap panen ya teman-teman, jagungnya. Gua panen dulu 3 karena kita membutuh 3. 3 jagung untuk membuat burrito. Nah, ini duit gua udah ada 81 nih. Oke, kita coba buat burritonya ya. Kita buat 3, mulai membuat. Oke, kita dapat 3 burrito. Nah, ini teman-teman, gua mau bakal ngasih tahu nih. Kalau kita hancurin guci, kita bakal dapetin duit. Dengan cara kita getok pakai palu. Nah, lihat nih ya, duit gua sekarang 51 nih di pojok kanan atas. 51 my money. My money is 51 dan kilo kita pecahin gucinya dan
tambah duitnya plus 5. Lumayan ya untuk awal-awal. Gucinya bisa dapat di mana? Tuh, di sekitar kebun kita juga ada nih teman-teman. Kayak di sini nih. Yang ini nih. Ini kan ada guci nih di belakang pohon ini nih. Aduh. Gila berat banget jalannya. Ini ya. Kita bisa hancurin langsung pakai palu ini. Kita getok duit gua sekarang 56. 56 dan kalau getok jadi tambah 5. Lumayan. Tambah 5 tuh awal-awal. Tuh ada siap panen juga tuh. Mamam dah. Siap panen gua punya. Sekarang kita selesaiin dulu questnya. Memasak itu mudah. Memasak itu mudah. Oke, kita langsung ambil hadiahnya. Persiapan beternak. Butuh rumput ternak 10. Ntar dulu gua ambil ini dulu ya. Oke, gua ambil ini dulu. Kita jual ini dulu biar dapat duit teman-teman. Kalau enggak susah nih dapat duitnya. Oke, ntar kita jual, ntar kita tambah lagi. Dia butuh rumput berapa tadi? Rumputnya 10. Rumput kalau nggak salah sih beli di sini juga sih. Kita jual dulu. Ini kita jual semua. Rumput ya. Oh, dia butuh 10 ya. Nah, 5. Oke. Sisanya kita beli ini aja lah ya. Kita beli ini aja. Kita habisin. Oke. Dia butuh rumput 10. Kita tanam aja rumput 10, rumput ternak. Kayaknya enggak ribet berarti ya game-nya. Rumput aja harus ditanam. Wala. Masa ntar kita kalau masuk kasih makan ternak harus tanam sendiri, stamina ntar habis dong. Ini ya stamina gua tinggal berapa nih? Sisa 6 staminanya. Waduh, sisa 6 staminanya. Gimana nih? Isi survei. Tolak ntar aja ya. Surveinya tenaga udah habis, makan cara makannya gimana? Cara makannya gimana ini kali ya? Oh ya, tekan tombolnya ini nih. Udah kita makan, udah sekarang kita taruh lagi nih. Dia butuh 11. Waduh, kurang lahan nih bro. Kurang lahan bosku. Kita harus membuat lahan yang lebih besar. Lebih besar lagi. Ini udah berapa? 1, 3, 6 itu 8. Kita buat manjang dulu aja kali ya. Iya, manjang dulu aja lah. Jadi ini kan lebih oke lah ya. Ntar kita sabit-sabit dulu nih. Ini kita sabit dulu. Motong rumput nggak dapat rumputnya ya? Oh dapat tuh. Ada benih jagung bisa dapat. Oh berarti oke-okean. Bentar. Gua pengen buat cangkul. Cangkul medium. Oh, belum ada itu, gua ya. Berarti gua perlu palu kayu. Palu kayu nggak bisa. Pak kayu medium apa? Kapak medium nggak ada, coy. Jadi pakai apa dong? Oh, butuh kapak yang kayak gini nih. Kapak gua belum ada sih kayak gitu. Eh, ada yang jual yang jangan nih. Cuman ya
nggak ada coy. Ada nih, ada nih. Cangkul, palu, kapak tuh nggak ada ya? Iya, kapak nggak ada bro. Kapak di mana dapatnya dong? Membingungkan ini game. Kapak kayu, pedang besi, mungkin dari quest ya. Bingung juga, ntar aja lah ya. Gua kira bisa dapet yang ini. Yaudah kita tanam lagi aja. Ya butuh berapa sih? Mana sih benihnya, 6 ya? Jangan lupa disiram. Nah, 6 lagi, 6. Oke. Aduh, salah bos. Oke. Kalau ada sisa kita tanam jagung lah ya. Itu kita dapat jagung soalnya. Ya udah kita tanam jagung dulu. Benih jagungnya 1. Lumayan. Oke. Misinya apa sih? Tumbuh rumput ya. Rumputnya berapa lama lagi nih? 20. Oh, salah. Rumputnya 9 menit lagi. Ini biji batu. Oke, teman-teman, kita tunggu dulu setelah rumputnya selesai ya. Oke. Nah, teman-teman, rumputnya udah selesai nih, tinggal kita panen aja. Kita panen dulu ya. Kita lanjutin lagi. Ini udah siap panen. Oke, ini udah siap panen juga. Oke, kita cabut-cabutin dulu. Terus kita kasih ke misinya yang di pojok ini nih. Misi utama 10/10 ini. Kita langsung ambil hadiah aja. Langsung, bro. Menjelajahi goa. Ada banyak tambang menarik dalam goa. Segera ke sana temukan barang tambang. Di sana cukup bahaya. Usahakan senjata untuk melindungi diri sendiri ya. Oh. Kita dikasih apa nih? Bola penangkap hewan. Terus bola Pokemon, coy. Bola hewan peliharaan. Ini bola Pokemon. Waduh. Bola Pokemon ini, bro. Ya udahlah ya. Kalau bola Pokemon juga mah apa-apalah ya. Bola Pokemon ini, coy. Oke, kita simpan dulu aja bola Pokemon-nya. Ini yang kosong kita apain ya? Kita tanam jagung aja kali ya. Kita jual dulu jagung-jagung yang ada. Bentar, kita rapikan dulu. Kayak merantakan banget itu gua punya. Gua mau beli ini aja lah. Kita beli benihnya dulu. Kita jual dulu yang ada, jual semua. Terus kita beli 5 dulu. Kita beli 5. Oh ya, tadi itu lemot bukan karena gamenya, teman-teman. Cuman karena guanya punya settingan di Nox-nya kurang bagus. Jadinya nge-lag. Ini lemot gitu. Sekarang udah gua benerin kok. Jadi bukan salah gamenya ya, salah Nox-nya gua. Emulator Android-nya. Oh, salah dikenceng kok nih. Oh, salah dikenceng loh. Oke. Kalau udah. Oke, gila. Tetap aja kalau ke atas nggak bisa kenceng ya.
harus gua drag dulu. Terus kita ini misi menjelajahi goa. Dia suruh kita bawa senjata. Senjata gua ada nggak ya? Pedang kayu, bisa buat nih. Biji besi. Ketahanan, nggak ada ketahanan. Mulai buat satu coba. Kita buat satu. Oh, mantap juga ya. Kita coba rapikan. Ini taruh di sini dulu. Kita taruh di sini, biji besi di sini. Oke. Ini udah bola penangkap hewan. Ya udah enggak apa-apa lah ya. Ya udah kita langsung lanjutin aja. Senjatanya udah. Oke deh teman-teman. Kayaknya cukup sekian untuk video kali ini. See you next time guys.